Kira-kira siapakah yang akan menjadi best coach di IDMPL Indonesia season ini? Dan kategori best coach pemenangnya adalah Coach Jim. Halo, dan inilah dia, tentu saja Coach Jim dengan performanya membawa semua anak-anaknya menjadi satu padu untuk berjuang saat regular season. Benar sekali Bu Deta, heran pada saat regular season ini juga Onyx sangat baik performanya, bahkan sampai playoff kali ini juga. Oleh sebab itu mari kita undang perwakilan dari Revival TV, Irliansyah Wijanarko, untuk bergabung bersama kami di atas panggung untuk memberikan hadiah dan piala untuk Coach Yap. Ini dia piala yang diserahkan untuk Coach Yap, best coach kita pada MPL Indonesia season 11 kali ini. Congratulations Coach Yap. Diabadikan dulu momen fotonya bersama-sama, silakan. Berfoto dulu, you could take your best picture right now. Iya, silakan teman-teman semua untuk mengabadikan momen foto kita. Ini dia best coach kita pada MPL Indonesia season 11 kali ini. Dan selanjutnya setelah berfoto tentunya kita akan mendengarkan 1-2 kata-kata dari Coach Yap juga. Coach Yap, you could deliver some speech. You could in Indonesia or in English or Philippine or Philippine. Terima kasih semuanya, especially yang buat gua. Thank you for my family and friends in Philippines, especially to Hearts and Ares. Piala ini buat coaching staff of Onyx. Mental coach Listy, olahraga coach Kogeri, dan my partner in crime, Adi. Kasih semuanya. Wow, diminta pakai bahasa Indonesia, Inggris atau Filipina, ternyata udah jago bahasa Indonesianya. Terima kasih. Thank you so much and congratulations.